Selamat datang di channel Alulis, guys. Oke, seperti biasa, di video kali ini saya akan mereact lagu dari pemikir filsafat. 7 lagu dari Bang Rocky Gerung yang dibuat oleh para netizen-netizen. Tetapi untuk itu yang belum subscribe, subscribe bawah dan juga like video ini supaya dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, kira-kira videonya seperti apa? Mari kita cek ya. Cuplikan. Tujuh lagu Rocky Gerung yang mengkritik pemerintah. Nonton sampai selesai. Jangan gagal paham ya. Karena orang akan ingat bahwa Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat. Monas itu singkatan dari Monumen Akal Sehat. Monumen Akal Sehat. Akal Sehat. Monumen Akal Sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya. Tempat berkumpulnya akal sehat. Akal sehat. Monumen Akal Sehat. Akal sehat. Monumen Akal Sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya. Tempat berkumpulnya akal sehat. Ada satu peristiwa dengan ketertiban, dengan kepemimpinan intelektual. Peristiwa sejarah 212. Peristiwa sejarah 212. Bayangkan misalnya pada waktu itu 81 listriknya korslet. Pada waktu itu gensetnya mati. Maka nggak ada yang beritakan, nggak ada yang beritakan. Bayangkan misalnya pada waktu itu jadi repairing listriknya korslet. Jadi pada waktu itu mati, gensetnya mati. Jadi. Maka nggak ada yang beritakan, nggak ada yang beritakan. Akal sehat, monumen akal sehat. Akal sehat, monumen akal sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya. Alias pemikir filsafat. Akal sehat, monumen akal sehat. Akal sehat, monumen akal sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak kardus. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Berisik, 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 berisik. Saya ikuti bahwa debatnya soal teknis, soal skrup, soal kedap air atau tidak, kedap tipu-tipu apa tidak, itu perkaranya. Inti utamanya adalah ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Opini publik secara diam-diam menganggap bahwa akan ada kecurangan. Gak penting sebetulnya pajak atau kardus, yang penting ada keyakinan pada masyarakat. Prinsip pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Bila publik tidak cemas, maka publik tidak akan minta kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Jelaskan. Tiga, netralitas. Tidak didikte, bukan berdiri tengah. Berdiri tengah artinya tidak netral, justru takut untuk punya sikap. Netral artinya dia tidak didikte, bukan berdiri tengah. Saya ingin ada yang HO, yang dicotos, yang dicotos, bahkan yang terkapar. Netral artinya dia tidak didikte, bukan berdiri tengah. Takut untuk punya sikap. Saya ingin lihat, saya ingin ada yang HO, yang dicotos, bahkan yang terkapar.
apa? Bukan lagi menguji netralitas, tapi menguji integritas. Menguji integritas. Takut, cemas, grogi, gugup. Dari awal terlihat. Ya, sebetulnya nggak balong, gerung ini. Gugup, agak membosankan, bahkan menjengkelkan. Seluruh pembicaraan tadi agak membosankan, menjengkelkan. Akhirnya, dalil terakhir diucapkan. Kode bibit juga, pas lah ya. Hanya untuk menyelamatkan wajah paslon. Supaya tidak kena malu. Netral artinya dia tidak didetek, bukan berdiri tegak untuk berusaha. Saya ingin ada yang AO, yang dicotong, bahkan yang terkapal. Netral artinya dia tidak didetek, bukan berdiri tegak untuk berusaha. Saya ingin ada yang AO, yang dicotong. PMG filsafat lah ya. Bahkan yang terkapal. PMG filsafat tuh. Kedunguan, empat, kedunguan. Gila. Teman-teman merasa dungu. Mengaktifkan akal sehat untuk mengontrol kedunguan, bukan untuk menambahkan kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat, maka pers harus mengontrol kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat untuk mengontrol kedunguan, bukan menambahkan kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat, maka pers harus mengontrol kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat. Tujuh lagu nih, kedunguan, bukan menambahkan kedunguan. Bedakan bekas barang dan barang bekas. Bedakan bekas presiden dan presiden bekas. Bekas presiden akan dikenal, tapi ada presiden yang sudah bekas masih menjabat. Kita hidup berfair sekarang, betul-betul kehilangan kemampuan mengolah konsep. Karena sibuk untuk mempromosikan infografis, akhirnya harus pekerjaannya merawat boneka. Padahal fair adalah pembunuh darah publik. Masih, kayak juga reken lah. Sekarang dia berubah menjadi selangis kekuasaan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat, maka pers harus mengontrol kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat untuk mengontrol kedunguan, bukan menambahkan kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat, maka pers harus mengontrol kedunguan. Gila. Pers mengaktifkan akal sehat untuk mengontrol kedunguan, bukan menambahkan kedunguan. Asik ya, teman-teman ya. Kali ini Rocky Gerung jadi rapper dulu. 5 jalan tol. Ada 20 warteg di Tegal, ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes. Ada 20 warteg di Tegal, ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes. Jalan tol, jalan tol bisa menempuh Jakarta Solo dalam waktu benang jam. Jalan itu adalah hak saya untuk memperoleh akses terhadap kegiatan ekonomi. Karena itu jalan tidak boleh terbayar. Masa jalan tol dibilang jalan publik tapi terbayar. Perbayar artinya berbisnis. Iya, siap. Negara menipu saya dengan mengatakan ini jalan negara untuk kamu, tapi bayar ya. Perbayar artinya berbisnis. Setiap kebijakan ada konsekuensi sosio-kulturalnya yang diabaikan. Jalan tol itu namanya backbone, tulang punggung. Harusnya ada rusuknya dulu. Ada kira jadi rusuk sudah. Di Tegal ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes. Ada 20 warteg di Tegal, ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes. 6, mari kemerdekaan agar sehat. Hari kemerdekaan agar sehat. Digital hari ini. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Saya bukan tim sukses Prabowo sendiri, tapi saya ingin tim ini sukses. Kita pastikan 17 April 2019 hari kemerdekaan akal sehat. Saya tertarik dari semua spanduk ini, yang paling memikat saya spanduk itu koalisi padi. Anda tahu padi artinya? Padi artinya pasangan. Kita di sini dipersatukan oleh keinginan untuk reinventing the future. Sambil remembering the past, untuk tubuh bisa berbeda.
berbeda, tapi Tuhan akan memberikan kita hal yang sama, fasilitas secara gratis, yaitu akal. Catat jejak digital hari ini. Catat jejak digital hari ini. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Saya bukan tim sukses Prabowo sendiri, tapi saya ingin tim ini sukses. Kita pastikan 17 April 2019 hari kemerdekaan akal sehat. Wih, asli. Terakhir ya teman-teman, 7 enzim justif. Sekarang Rocky Gerung. Sejarah tidak selalu menulis menang. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Sejarah tidak selalu menulis menang. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Ada yang tidak tuntas, ada yang tidak tuntas di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Ketidaktuntasan itu spill over ke dalam masyarakat. Ke dalam masyarakat, Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum karena tidak bisa mencernah. Karena pencernaannya memang tidak dirancang untuk menghasilkan enzim justice. Dia gak berani memanfaatkan kemampuannya secara maksimal. Tata bahasa Mahkamah Konstitusi tidak cukup, tidak mampu untuk membaca grammar justice. Seandainya ada semacam inovasi hukum, terobosan hukum yang radikal, maka ada kemungkinan orang untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu pada mahkamah. Sejarah tidak selalu menulis senang. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Sejarah tidak selalu menulis senang. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Oke, terima kasih. Dari situ kita belajar. Jadi sekali lagi, oke teman-teman, itulah video rapper dari Rocky Gerung, 7 lagu ya yang dibuat oleh para netizen yang bagus. Semoga teman-teman suka dengan 7 lagu Rocky Gerung ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Salam manis.